Un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita semua hadir dalam acara undangan majelis yatim yang diadakan oleh para donatur-donatur, yaitu Ibu Hajatri, guru SMP 5, Bapak Misnari dari Samsung, dan Abaji Dr. Tony dari Kota Malang. Mudah-mudahan acara pengajian dan santunan ini diberi barokah kalian Gusti Allah. Amin. Dan para donatur diberi sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya agar terus amal kepada anak-anak yatim dan duafa. Amin Allahumma. Amin. Dan semua donatur kita doakan agar rezekinya tetap halal dan barokah. Amin. Kalau halal dan barokah, bisa membantu kalian setiap Kamis dan juga acara se-Jawa Timur ini ya. Sekarang ke Purwodadi, kadang ke Malang, Surabaya, nanti ke Probolinggo dan lain-lain. Kalau rezekinya enggak halal seperti yang di TV-TV itu, na'udzubillah min dzalik. Rezekinya enggak halal, korupsi akhirnya enggak barokah. Gampang ambles, contohnya duwe akeh, berase akeh, omae akeh, bojone akeh, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya engko selingkuh. Dirungokno. Engko nek duwe korupsi contohnya pejabat di TV itu engko selingkuh, engko papa selingkuh. Mamae selingkuh. Anake ngomong ngene, papa selingkuh, mama selingkuh, aku juga selingkuh. Enggak boleh ya. Enggak boleh, harus jujur. Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Kita wajib jujur seperti donatur-donatur ini akhirnya tambah sugih akeh amali. Amin Allahumma. Amin. Nah, kemudian anak-anak yatim ini ya, kita semua diundang majelis yatim ini ada 5 fadilah. Ya, pertama fadilahnya para donatur dapat barokahnya memuliakan anak yatim. Yang kedua, laras lihat ini. Yang kedua, para donatur ya dapat barokahnya anak yatim, otomatis dimuliakan anak yatim, ustaz dan dimuliakan Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Yang ketiga, dapat fadilah silaturahmi. Kanjeng Nabi dawuh, silaturahmi sunnatun marhubatun. Silaturahmi itu sunnah Rasulullah, kelakuan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadilah yang keempat, kita dapat barokah mengaji walaupun ngelencer kali pengaji. Ya, man arada dunya fa'ala bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'ala bil ilmi, wa man arada huma fa'ala bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia harus belajar ilmu agama. Ingin bahagia di akhirat harus belajar ilmu agama. Ingin sukses dunia akhirat harus belajar ilmu agama. Dan fadilah yang kelima, di sini ada 5 doa mustajab. Pertama, doa anak yatim. Kedua, doa anak terlantar. Ketiga, doa janda-janda atau doa para duafa. Dan yang keempat, doa orang soleh, semua donatur. Dan yang kelima, doa para alim ulama. Dengan 5 doa mustajab, semua donatur akan sukses derajat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Kalau sudah sukses kayak donatur-donatur, adik-adik, hidupnya nanti mewah, banyak amalnya. Iya. Nek sik durung sugih, laras sama siapa namanya? Mutiara, gak usah nyeluk mama papa. Nyeluk ibu ambek ayah ya. Engko nek sel nyeluk durung sugih nyeluk mama papa. Las, mama kemana? Mama lagi mepe karang. Gak anu ya. Terus tiara ini ya. Aja nyeluk papa mama ya. Anak yatim pisan duwe papa patiri ya. Engko papa kemana? Papa lagi beca. Kan enggak pantas ya. Om kemana? Om lagi nembel ban. Kan enggak pantas ya. Makanya adik-adik harus rajin mengaji, hidup sederhana nurut orang tua dan guru. Nek rajin mengaji besok bisa jadi pegawai yang sukses.
pengusaha yang sukses, bantu yatim, jadi punyai ustaz yang sukses. Ini Tiara dulu, belum biasa ngaji, kepingin jadi punyai. Nek wis ngaji besok iso jadi pegawai punyai yang soleh yo. Dian, gus saya kepingin jadi punyai. Nek gak tau ngaji jadi punyai apa? Punyai ini lu druk. Atau Laras, gus saya gak pernah ngaji minta jadi doakan jadi punyai. Gak tau ngaji di dongano jadi punyai. Iso jadi punyai, punyai blorong. Iya. Ya sudah, saya kira cukup pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua, Ustadz Donatur dan yatimnya semakin sukses. Karena barokahnya mengaji, insya Allah selalu sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Amin Allahumma. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasul. Uangnya disorting ya. Bismillah, disorting satu-satu. Wabil hadi Rasulillah wa kulimu jahidillah. Punyai pupa. Bilba Dria. Salat itu temeriku. Salatullah salamullah. Diperiksa kok keliru amplop kosong kok. Rasulillah selamatan. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil ba. Sudah.